Bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan penguat kuasa, ada kaedah yang digunakan. Nurul Nurashikin Abu Syari, langsung dari Studio Berita RTM Selangor, akan memperincikannya. Jadi, Nurul, teruskan. Baik, terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 1 Pelabuhan Klang akan menggunakan pendekatan usir terhadap parti yang cuba menceroboh masuk ke negara ini. Ia sekaligus mengelak penangkapan warga asing yang akan merisikokan anggota keselamatan yang bertugas daripada jangkitan COVID-19. Jelas pegawai pemerintah markas operasi PPM Pelabuhan Klang, Deputi Superintenden Hazri Zakaria, pihaknya juga bersiap siaga dengan meningkatkan kekuatan anggota dan memastikan tahap keselamatan perairan negara tidak diceroboh warga asing. Kali ini sebelum ni kita rondaan-rondaan biasa saja. Ya, tapi kali ini matlamat kita, rondaan kita ada lebih fokus kepada kemasukan-kemasukan parti daripada negara-negara jiran. Polis Marin berkolaborasi ataupun kita pun kita share information daripada pihak IPK termasuk di IPD-IPD sebab apa IPD-IPD di pesisir pantai lah. Dari segi maklumat risikan, tangkapan dan sebagainya memang ada hubungan yang begitu rapat antara satu sama lain, synchronize antara satu sama lain ni dari segi kepolisan ni perlu adalah maklumat di darat dan di laut tak boleh lari dekat situ. Kalau kata maklumat daripada darat, daripada IPD-IPD ataupun balai-balai ada pergerakan di darat, di laut ni pun perlu tahu. Dapat kemungkinan besar pergerakan di laut mesti ada. Tambahnya, operasi rondaan kawasan perairan itu turut melibatkan PDRM dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dalam pada itu, sebanyak 61 lorong tikus dikenal pasti menjadi laluan utama keluar masuk parti ke negara ini melalui perairan negeri Selangor. Laluan itu terletak dalam 6 daerah polis di pesisir pantai Selangor iaitu Sabak Bernam, Sepang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Kelang Utara dan Kelang Selatan. Kita memang sentiasa bekerjasama dengan semua agensi pun. Bersama dengan apa ni pihak APMM ataupun dengan ni ATM sendiri kan. So apa ni cumanya perbezaan dia sekarang ni kita menumpukan kepada ops COVID yang sedang dijalankan sekarang ni lah. Okay. So kekerapan dia untuk ops COVID ni berapa kali sehari dari segi rondaan? Ops COVID ni memang kita jalankan setiap hari mengikut shift-shift yang telah pun telah ditetapkan. Cumanya untuk ops COVID ni kita lebih tingkatkan lagi. Kita punya kawasan rondaan dan tumpuan terutamanya di PC-PC pantai inilah. Terdahulu, beliau bersama Deputi Superintenden Hazri mengadakan tinjauan lorong tikus di perairan Selangor. Ketika tinjauan, pegawai dan anggota turut melakukan pemeriksaan terhadap feri penumpang bagi pematuhan SOP PKPB. Tinjauan turut dilakukan di Pulau Ketam dan Pelabuhan Utara. Syawal ini kita menjalani perayaan Nombor Baharu. Tidak dinafikan ramai yang rindukan kampung halaman. Tetapi kita semua belajar menerima ketentuan dengan mengutamakan arahan duduk di rumah dan tidak melepasi sempadan negeri. Bagi beberapa pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, atas beberapa faktor mereka memilih untuk kekal di universiti pada perayaan ini. Laporannya bersama dengan Ashraf Zuhairi. Walaupun kerajaan membenarkan mahasiswa atau pelajar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, namun disebabkan tanggungjawab mereka untuk menyiapkan tesis terakhir, mereka berkorban dan berada di kolej untuk menyambut perayaan bersama dengan rakan-rakan. Bukan membelakangkan keluarga tetapi atas kesedaran bahawa keluarga di kampung perlu dilindungi. Itu pengorbanan yang mereka lakukan Syawal tahun ini. Jadi kenapa saya tidak balik ke kampung halaman? Yang first sekali ialah saya pentingkan keselamatan. Bukan saja diri saya tetapi keluarga saya dan rakan-rakan saya, terutama sekali mereka yang di kampung. Mengambil kira kemudahan di universiti yang lebih baik untuk melancarkan tugasan yang dibuat, mereka tekad untuk kekal berada di kampus. Internet LAN dia tak berapa clear berbanding di universiti. Selain itu, kerja semua yang diberikan oleh pensyarah semua senang untuk selesaikan di sini. Berpesan pada keluarga, mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin.
dan juga mohon maaf kepada keluarga semua bahawa saya tidak dapat pulang tahun ini disebabkan oleh masalah pandemi COVID-19 ini. Kami mahasiswa UKM mengucapkan selamat Baik, itu sahaja bahan dari Negeri Selangor untuk anda. Stay at home, selamat Hari Raya Aidilfitri kembali bersama dengan Nolela di Angkasa Puri. Silakan.